Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Iswiana Puspitasari, NIM 1802-1040-1018 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kuliah kerja atau biasa disebut dengan KK yang dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini, di sini saya mempunyai program yaitu pembuatan cairan disinfektan dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam mengurangi penyebaran COVID-19. Kenapa sih saya memilih program tersebut? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini, upaya kebersihan harus lebih ditingkatkan lagi. Di situ merupakan salah satu cara mencegah atau mengurangi resiko dari penyebaran COVID-19. Nah, salah satu caranya yaitu dengan penyemprotan cairan disinfektan. Karena virus tidak dapat dilihat langsung oleh mata, sehingga upaya untuk penyemprotan cairan disinfektan ini memberi banyak sekali manfaat untuk mengurangi penularan virus. Nah, disinfektan ini sendiri tidak dapat terkena langsung kontak dengan kulit karena dapat menyebabkan iritasi dan juga gatal-gatal. Hal ini berbeda dengan antiseptik yang dimana tujuannya untuk membersihkan permukaan kulit. Jadi, yuk simak langsung bagaimana sih cara pembuatan cairan disinfektan tersebut. Nah, sebelum lanjut untuk ke bagaimana cara pembuatan cairan disinfektan ini, di sini saya meminta warga sekitar rumah saya untuk berkumpul dan kemudian tidak lupa untuk memakai hand sanitizer. Nah, di sini saya tidak lupa membagikan sebuah brosur untuk mereka baca apa saja sih yang dapat digunakan untuk penyemprotan cairan disinfektan tersebut. Secara singkat tentang cairan disinfektan, bagaimana cara penggunaannya, seperti itu.
menggunakan air mineral, botol semprot, dan juga ada BKC atau biasa disebut dengan benzalkonium klorida. Kita tuangkan 0,5 ml saja ke dalam botol semprot. Lalu botol semprot itu dituangkan air dengan sekitar 250 ml. Lalu kocok agar mencukup jadi satu. Nah, jika cairan sudah selesai, disinfektan ini bisa digunakan. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama yaitu saya menyemprotkan pada ganggang pintu rumah saya. Kemudian di sini saya tidak lupa membagikan cindera mata yaitu berupa hand sanitizer kepada warga sekitar karena telah datang untuk menyelesaikan program saya. Lalu kemudian saya berkeliling ke rumah-rumah warga untuk menyemprotkan cairan disinfektan yang sudah kami buat. Baik disengaja atau tidak disengaja.